Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa berjuang untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, nini mama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang berhadir dan memuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir, bapak kepala desa dan seluruh perangkatnya yang memuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, khususnya para remaja masjid yang telah berusaha payah membuat acara ini dan mengundang saya untuk hadir kembali. Ini kali pertama saya datang kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita semua. Amin. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita berkumpul di masjid Iqamatuddin ini, menegakkan agama. Iqamatuddin artinya menegakkan agama. Dan agama ini bisa ambruk, bisa runtuh agama ini kalau tidak dijaga oleh orang-orang Islam. Agama Islam yang kita cinta ini bisa runtuh. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol, 700 tahun, bukan tanggung-tanggung. Sekarang di Spanyol tidak sampai 50 ribu orang orang Islam dari 40 juta orang. Musnah Islam di Spanyol. Karena kita tahu agama ini harus dijaga, harus dikembangkan, harus diajarkan, harus diturunkan turun-temurun kepada anak cucu kita. Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang menurunkannya? Itulah orang beriman. Selain kita diwajibkan mengamalkan agama, kita juga wajib mengajarkan dan menurunkannya kepada cucu kita. Kita ini sama Allah dipanggil khalifah. Bukan sembarangan orang kita ini. Kita orang beriman, semuanya dipanggil khalifah oleh Allah SWT. Khalifah fil ardi, khalifah di atas bumi. Orang Islam sekarang ada 1,9 miliar seluruh dunia. Dari 7,8 miliar. Ini sedikit orang Islam dibandingkan orang yang kafir. Hanya 1,9 miliar. Tapi di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia, 230 juta adalah kita orang Islam. Di sini kita 88,7%. Banyak kita.
Yang dipanggil Allah di Quran khalifah itu dua. Pertama Nabi Adam. Waktu Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan, Allah baru mau menciptakan. Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan di atas bumi seorang khalifah, yaitu manusia. Belum jadi, khalifahnya belum jadi, baru mau diciptakan. Qalu, malaikat-malaikat bertanya, astaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Akankah kau jadikan ya Allah di bumi itu makhluk baru yang membuat kerusakan di atas bumi dan tumpah menumpahkan darah, bunuh membunuh sesama mereka? Belum jadi lagi. Seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Walahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini para malaikat siang dan malam setiap saat bertasbih memujimu dan mengkuduskan namamu. Kurang apa lagi yang bikin makhluk baru kayak itu, kayak itu, kayak itu. Siapa itu? Makhluk sebelum manusia diciptakan yang tinggal di dunia ini, yang merusak dunia, bunuh membunuh sesama mereka. Pasti ada. Kalau enggak mungkin malaikat bicara begitu. Berkata Imam Suyuti dalam tafsir Dhuhrul Mansur, wahum madul jan. Makhluk yang mendiami bumi sebelum Nabi Adam diciptakan adalah kelompok bangsa-bangsa jin. Bangsa-bangsa jin, puluhan jin itu lebih dulu dari manusia diciptakan. Diciptakan dari api. Mereka lah yang menguasai bumi ini dulunya. Khalifah fil ardi. Tapi kerjanya merusak bumi, bunuh-membunuh. Jin gunung jumpa jin lembah perang, jin lembah jumpa jin pantai perang, jin pantai jumpa jin laut perang, jin gunung jumpa jin gunung perang. Kasih bunuh-membunuh aja akhirnya Allah cabut. Gak pantas diberi pangkat khalifah kalau kerjanya merusak bumi. Cabut. Allah ciptakan makhluk baru, yaitu Nabi Adam. Akankah kau jadikan sikap manusia seperti itu, sejin-jin-jin-jin itu yang bunuh-membunuh? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu, kata Allah, daripada kamu semua, hai para malaikat. Apa gunanya manusia diciptakan itu? Nah, ayat ini disambung Al-Baqarah 31. Wa'alama adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam, berarti yang diciptakan itu Nabi Adam, nama segala sesuatu. Langsung panik. Begitu dimasukkan ini ucap, langsung panik. Nah, itu disebut dalam tariqat ilmu naduni. Tak perlu belajar, langsung panik. Sebab ilmu ini bisa dengan belajar, bisa dengan Allah beri. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan ilmu kepada wahai manusia kecuali sedikit sekali. Nah, diberi. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, kalau betul kau lebih hebat dari aku dan merasa lebih pandai dari manusia, makhluk bayu baru yang kuciptakan ini, coba kau beritahu namanya ini apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Coba beritahu. Kalau memang kau merasa hebat, merasa betul lebih pandai, lebih hebat dari manusia, apa kata mereka? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana.
Berkata malaikat, kami tidak berilmu ya Allah, kecuali yang Engkau ajarkan saja kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui gunanya diciptakan manusia. Lagi Maha bijaksana terhadap kenapa manusia diciptakan. Lah malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ambiuni asma'i. Coba sekarang giliran Nabi Adam ditahu apa namanya ini. Ini, apa namanya ini, ini. Ini apa namanya ini. Dijawab sama yang Nabi Adam semua. Kalah mereka. Begitu kalah, apa kata Allah? Baik kurna lil malaikat isjudu li Adam. Para malaikat, kamu kalah kan lebih pandai manusia. Ya sekarang giliran sujudlah kamu semua sama Nabi Adam. Tapi ahli tafsir mengatakan sujudnya ini sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Sujudnya bukan litakbut tapi litazim. Gak boleh, mana ada manusia menyembah manusia. Betul? Gak ada makhluk menyembah makhluk, haram hukumnya. Manusia yang boleh menyembah Allah, iya karena budur. Iya karena sahih. Malaikat juga hanya boleh menyembah Allah. Tak boleh menyembah selain Allah. Tentu sujudnya ini sujud menghormat. Sujud menyembah, mungkin Allah menyembah malaikat menyembah Nabi Adam, mana mungkin. La ilaha. Ya ada yang disembah selain Allah. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud menghormat. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Berarti iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis pun sudah ada, malaikat sudah ada, jin-jin sudah ada. Congkak dan sombong iblis, dia menolak sujud menghormat kepada Nabi Adam. Wakana minal kafirin, jadilah iblis golongan kafir. Golongan yang kuat, golongan kafir. Golongan kafir. Sekarang bilang kafir gak boleh. Bilang kafir itu menghina. Sudah 75 tahun merdeka baru sekarang aja dilarang bilang kafir. Betul? Betul. 6 presiden sebelumnya gak ada larang-larang bilang kafir. Betul? Betul. Sekarang dilarang. Karena kafir itu kasar. Mana ada ayat Quran kasar? Betul? Betul. Kafir itu menghina. Mana ada ayat Quran menghina? Siapa mengatakan ayat Quran menghina? Siapa mengatakan ayat Quran kasar? Dia telah keluar dari Islam, murtad dari Islam kalau dia orang Islam. Paham? Wajib syahadat lagi memperbaiki iman yang memperbarui iman. Mana ada Quran menghina? Masa kalam Allah, wahyu Allah menghina. Betul? Okay. Ini sengaja dibuat supaya kita yang 230 juta ini terjepit, merasa hina, kita ketakutan, takut ditangkap, takut ini, mau bicara itu nggak boleh, bicara ini nggak boleh, ini nggak boleh. Macam hidup di negara PKI kita sekarang. Berani kalau mengatakan ada di Quran, ada di hadis, kita harus berani mengatakannya. Betul? Betul. Jadilah iblis kelompok yang kafir. Yang kafir. Apa urusannya? Apakah kata-kata kafir itu kasar? Tidak. Itu ayat Quran, hadis Nabi, dan di dalam kamus bahasa Indonesia yang resmi dicetak oleh negara Republik Indonesia pakai duit rakyat, kafir jadi dua. Ialah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Sama aja dengan bahasa Arab. Kafir itu artinya menutup. Ini meja. Supaya cantik ditutup pakai kain meja ini. Nah, menutup meja dengan taplak meja ini. Bahasa Arabnya kafaro. Yang suruh kufron. Bahasa Inggrisnya itu cover, covering, cover, cover. Nih, nutup. Nutup meja ini. Pakai kain ini namanya kafaro. Yang menutupkan ini, siapa tadi yang menutup?
Yang mencoba di siapa nih? Kafir. Menutup ini namanya kafaro, yang menutupkan yang tadi orang kafir. Enggak ada penghinaan, enggak ada penghinaan. Kafir artinya menutup hati dari Allah dan Roh. Enggak ada penghinaan. Ganti dong non-muslim. Non-muslim lebih kasar. Enggak ada di Quran, ada. Di Quran, qul ya ayyuhal non-muslimat. Non-muslim bukan ayat Quran. Dan itu artinya kasar tau. Muslim itu bahasa Arab asalnya aslama yuslimu islaman, Islam. Orang yang Islam namanya muslim. Aslama yuslimu islaman artinya selamat. Muslim orang yang selamat. Non muslim orang yang celaka, enggak selamat. Walah saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka, celaka enggak selamat. Tahu dia artinya, wah, jangan bilang non muslim ternyata kata ganti lagi. Hampir gak mau, non muslim mau apa jadi ya, sontoloyo gitu. Kok kalau atur-atur agama kami lakum dinukum atur-atur agama kami bos, kami itu gak ngatur-ngatur agamamu, kok kau ikut-ikut ngatur agama kami. Tapi jadi paham apa yang paham? Kafir artinya apa? Orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Kalau dibukanya ucap syahadat dia, maka jadilah dia muslim, orang yang selamat, orang yang berserah diri dengan Allah. Pertama Nabi Adam khalifah. Kedua siapa khalifah? Orang beriman. Kita 1,9 miliar seluruh dunia, 230 juta Indonesia. Kita semua khalifah. Di mana ditulis ayatnya? Surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifahnya di atas dunia ini. Kita ini semua khalifah, betul? Siapa bilang? Allah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang siddiq, ada yang jadi mujahid, ada yang jadi ulama, ada yang jadi hafiz Quran, betul? Ada yang jadi orang soleh, ada yang jadi orang durhaka, fasik, ada yang jadi orang kafir, ada yang jadi apa? Munafik, macam-macam. Awalnya itu semua orang beriman mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya adalah khalifah Allah di atas bumi. 1,9 miliar. Kemana ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang siddiq, ada yang jadi syuhada, ada yang jadi orang soleh. Ini derajat paling tinggi di surga, di akhirat. Yang paling tinggi rasul dan nabi. Apa bedanya rasul dengan nabi? Rasul dapat wahyu, dia dakwahkan untuk kaumnya. Walikun di ummatin rasul, setiap umat ada rasul-rasul. 124 ribu nabi dan rasul yang pernah diturunkan ke dunia menurut hadis sahih Ibnu Hibban, ditulis dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. 313 diantaranya rasul. Jadi rasul untuk umat. Kalau nabi, dia dapat wahyu untuk diri dan keluarganya saja, disebut dia nabi. Kalau dia dakwah sama kaumnya, berat, banyak tantangan, dia diangkat namanya rasul. Paham? Di bawah derajat rasul-rasul siddiq, orang jujur. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in, itu orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Satu derajat di bawah nabi. Baru orang-orang mati syahid bela agama dengan harta di dirinya. Dan baru orang-orang soleh. Ini yang selamat. Di bawah ini enggak ada. Di bawah orang soleh ada orang celaka. Orang durhaka, orang muslim, orang kafir, munafikun, dan lain-lain. Ini ditulis dalam Quran. Wa may yuti'i Allah wa rasul. Siapa yang taat sama Allah sama rasul seumur hidupnya, kalau dia mati
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Kalau dia seumur hidup taat sama Allah sama Rasul, kalau dia mati di akhirat dikumpulkan bersama nabi-nabi. Kita nggak mungkin jadi nabi-nabi, nabi udah tutup, betul nggak? Nah, boleh nabi, nado. Kalau ada lebih palsu satu aja, ya? Tidak ada lebih palsu. Semua nabi sudah habis dengan Nabi Muhammad turun, habis tutup. Khotamun nabiyyin. Tapi kita bisa mati dikumpulkan bersama nabi-nabi. Jadi nabi tidak bisa habis kita. Mau mati kumpul sama nabi, mau nggak? Milih kumpul sama nabi atau sama artis? Kita nggak bisa jadi nabi, Pak. Nabi sudah tutup. Tapi mati dikumpulkan satu surga dengan nabi-nabi bisa. Dengan apa? Dengan beriman dan beramal. Jangan murtad sampai mati, tetap jadi orang Islam sampai mati. Betul? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan agar beriman. Jangan murtad sampai mati. Siap insyaallah. Siap. Baru beramal saleh. Amalnya kata Nabi, diajari Nabi. Supaya kita kalau mati nanti di akhirat satu surga dengan Nabi-nabi diajari. Kata Nabi apa yang pertama? Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara. Siapa yang hidup di dunia ini dia mahir dengan Quran, maka kalau mati di surga kumpulnya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul di surga Firdaus. Oh, kalau orang yang ahli dengan Quran, makanya kita ada umur belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau mati surganya Firdaus bersama rasul-rasul. Oleh karena itu kalau ada penghafal Quran jangan kita hina. Ada orang bacaan Qurannya bagus jangan kita hina. Ini orang hafal Quran ganteng bersih dibilang pembawa radikalisme. Radikal itu datangnya dari masjid. Orangnya good-looking ganteng, penghafal Quran sering jadi imam membawa ajaran terorisme radikalis. Ya bilang menteri. Aduh, la ilaha illallah. Belum pernah kan Indonesia merdeka 75 tahun ada ucapan pejabat negara mengatakan orang yang ganteng penghafal Quran sering jadi imam sholat di masjid radikal, mengajarkan radikal. Ada enggak? Baru sekali ini. Zaman sekarang ini aja nih. Zaman partai merah berkuasa. Sebenarnya enggak, betul? Rasul mengatakan orang yang ahli Quran mati masuk surga Firdaus bersama Rasul. Sekarang dituduh teroris radikal, bagaimana ini? Kita 230 juta di sini. Kok jadi seperti anak jajahan kita di negeri ini? Kita lebih percaya Rasulullah, betul? Mahir baca Quran, nggak mesti orang Arab. Buktinya tuh orang Nusantara kau terlatih Quran, rata-rata itu orang Arab, betul? Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Iran adalah satu-satu orang Mesir. Belum pernah ada orang Arab Saudi juara MTQ. Sekali pun belum pernah. Coba. Berarti mahir itu bukan mesti orang Arab. Meskipun Quran bahasa Arab, tapi yang mahir baca Quran belum tentu orang Arab. Betul? Betul. Berarti apa? Berarti semua orang kalau mau belajar Quran sungguh-sungguh dengan izin Allah bisa menjadi orang yang mahir. Kata Nabi, ahli Quran ahlullah. Ahli Quran itu keluarga Allah di muka bumi.
Kalau ahli Quran itu kita ganggu, kita hina, kita caci maki, mungkin dia sabar, gak marah ya. Tapi Allah gak sabar nih, diberujuk orang ini sama Allah semua. Saya dimaki-maki orang, udah puas, gak marah saya. Bangke kau lah mau maki-maki sampai mulutmu robek, gak ada urusan sama saya. Tapi jangan coba-coba istri saya kau ganggu, kucekek, kadang tambah leher kau. Kalau saya kau ganggu apa-apa, sabar saya, karena kalau kumpul-kumpul patah tulang rusuk kau terus. Sabar aku. Kalau istriku kau ganggu, keluarga aku jangan coba-coba. Saya dengan jalan tiba-tiba istri saya menjadi bak-bak-bak, dipegang-pegang preman ya. Oh, apa bro? Campak kalau 8 meter itu. Paham? Kenapa saya marah? Tapi keluarga saya diganggu. Nah, kalau Ustaz kenapa dimaki-maki dia banyak? Aku gak peduli, aku mau maki-maki, gak peduli. Dan ada Allah yang akan menghakimi antara kau dengan aku. Nah, karena kalau aku marah, aku tampar kau, patah rahan kau. Ada tenaga dalam di sini kau. Oh, bener itu. Dari kecil aku belajar kungfu. Kalau istriku kau ganggu, mana aku kasih poinnya? Karena istriku itu aku yang mengayominya, Allah yang menyuruh al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Suami itu tanggung jawab atas istri. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya tentang istri dan anakmu. Mana aku mau istri itu diganggu, anakku diganggu. Begitulah kira-kira perumpamaan Maha Suci Allah dari dipermisalkan. Tapi Rasulullah mengatakan Ahlul Quran Ahlullah, Ahli Quran adalah keluarga Allah. Kalau dia diganggu, mungkin dia gak marah, tapi Allah marah. Celaka kita mengganggu Ahli Quran. Karena di dalam dadanya ada wahyu Allah, betul? Hari ini ulama dicaci maki, bilang kadrun, kadar burun. Oh, bilang ginilah, teroris lah, macam-macam. Ini kurasa PKI-PKI mulai muncul lagi ya. Betul? Betul lah? Hanya PKI kurasa yang berani menghina ulama. Hah? Kurasa gak ada lain, PKI ini punya betul. Hati-hati kalian, jaga negeri ini, kampung kalian jaga. Kalau ada PKI, hajar aja. Siap? Siap! Kan kasih hidup PKI. Dengan kita belajar Quran sungguh-sungguh, mahir, mati, masuk surga, fir, itu hati soheh. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, wa yatataka, nyangkut-nyangkut. Nyangkut sana, nyangkut kiri, nyangkut sana, nyangkut kiri. Wa huwa 'alaihi syaq, dan susah lidahnya menyebutnya. Diejanya Quran itu. Fa rumah sakit. Tapi yang baca itu tidak berdosa, kata Nabi apa? Lahu ajroni, orang itu dapat dua pahala. Sangkut-sangkut baca Quran dapat dua pahala. Pertama pahala belajar Quran sama gurunya itu yang pingsan gurunya itu. Yang kedua satu huruf dibayar 10 pahala. Pahala 20, la 30, pahala 50, la 70, la 70, 90, la 110. Pingsan gurunya, kita dapat ini pahala 110. Gak ada ruginya belajar Quran, betul? Asal mau belajar. Jangan baca Quran dari huruf Latin, tidak ada pahalanya sama sekali. Berdosa ya. Lebih baik belajar sama guru. Dieja-eja. A, an, na, a,
daripada pakai huruf Latin. Karena huruf Latin tidak ada tajwidnya. Panjang pendeknya enggak ada. Enggak bisa. Kalau ada orang baca huruf Latin ditajwidkan ya, ditangkap masuk penjara, masuk rumah sakit gila. Nah, huruf Latin ditajwidkan. Baca Pancasila dia 17 Agustus. Pancasila ketuhanan itu bang belum terbayar ketuhanan yang maha ditangkap masuk rumah sakit gila di listrik karena memang bangsa Indonesia tidak mengenal tajwid betul. Karena itu belajar Quran wajib dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sesungguhnya Al-Qur'an kami turunkan kata Allah dalam bahasa Arab agar kamu pakai akalmu untuk belajar dan memahaminya. Quran bahasa Arab, belajar pakai huruf Arab. Kalau pakai huruf selain Arab enggak cukup. Abata fa fa mana ada bahasa Indonesia ta ditulisnya ts fa fa kesalah kesah ada bisa mesti belajar bahasa Arab betul dari huruf Arab nggak cukup. Zainul Abidin kalau ditulis pakai huruf Cina itu jadi Cailuni Cailuni Apiti. Coba gimana baca Quran pakai huruf Cina? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ditulis pakai huruf Cina berapa tuh? Dzalikal kitabu la raiba fihi dalil takini hancur Quran itu. Maka wajiblah ditulis dalam huruf dan dibaca dengan cara bahasa Arab. Meskipun Sunan Kalijogo orang Jawa, Wali Songo salah satunya, beliau mengajarkan agama di Pulau Jawa, nggak pernah diajarin yang muridnya baca Quran pakai lagu Jawa. Walaupun ulama di Minangkabau kurang asli Jawa, nggak apa diajarkannya baca Quran itu lagu Jawa. Halo? Nah, seluruh dunia orang baca Quran lagunya lagu Arab, betul? Betul. Betul. Makanya di Musabal Qotil Wadil Quran sepakat lagunya semua. Bayati, Husaini, Ras, Soba, Hijab, Jahaka, Ajami, Sika, Tahuman. Itu serentak seluruh dunia sepakat. Nah, ada yang lain. 3 tahun yang lalu di Istana Negara Presiden mengadakan Isra dan Mi'raj membaca Qurannya lagu Jawa. Nggak pernah terjadi bukan di Indonesia dan di seluruh dunia nggak pernah terjadi. Siarkan TVRI saya lihat dari YouTube, saya nggak punya TV ada YouTube saya lihat dikirim kawan malam-malam itu juga peringatan Isra dan Mi'raj pada tahun ini di Istana Negara akan menampilkan kori internasional dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Namanya disebut Cipulan Wimpulan. Pembacaan yang suci ini akan dilakukan oleh saudara Pulan Wimpulan dengan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah Al-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membawakan pembacaan Al-Quran memakai langgam lagu Nusantara. Iyo, Nusantara. Lagu Nusantara. Teringat lagu Kus-Kus. Kus-Kus banyak lagu Nusantara itu. Di antaranya yang paling top Nusantara 2.
di Nusantara yang indah, rumahku tentu di engkau harus tahu. Tak juga tak di model. Wah ini hebat di Nusantara. Tiba-tiba muncul orangnya pakai jas. Kapan pula Nusantara mengenal lah pakai jas? Orang Melayu, orang Minang, terus orang Ngomong, ya enggak? Orang Aceh kan bodoh, ya enggak? Orang Jawa pakai belangkau, pakai basecamp, pakai sarung batik, betul? Orang Papua pakai koteka, betul? Mana ada orang Nusantara pakai jas? Jas itu pakai penjajah Belanda, gitu. Betul? Nusantara pakai jas. Rupanya bacanya lagunya lagi Nusantara. Hajarnya baca Quran, surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram. Pelatan kusim cabuti kumisnya. Menghinanya dia sama Al-Quran kita. Betul? Quran bahasa Arab kok mau lagunya lagu Jawa. Rusak itu. Tiba-tiba kurang lebih sebulan kemudian pada seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Manado, Menteri Agama waktu itu pidato. Setelah penutupan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional ini, maka segera kita akan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran pertama tingkat nasional dengan membawakan langgam lagu-lagu Nusantara. Kami protes, saya protes, ulama-ulama Quran protes, keras-keras protes, menolak baca Quran lagu Nusantara. Ada juga kiai yang membelanya. Hebat, tidak. Dulu pun PKI ada yang membela, betul ya? Ada ulama-ulama dulu membela PKI kok, betul? Tahun 59 dibubarkan Mas Suni, seluruh orang Mas Suni masuk penjara rata-rata. Ya Hamka, Boyongan Nasir, Syamsuddin Perwira Negara, Muhammad Hatta, Muhammad Sa'ad, masuk penjara semuanya. Boy Hamka sampai minum kecil di penjara, gak dikasih minum. Tapi ada juga ulama yang membela PKI, betul ya? Bergabung dengan Nasakop nasionalis agama dan komunis. Ada sekarang rupanya ada juga kita menolak Quran pakai lagu Nusantara, ada pula yang membela. Kita tetap teriak demo kalau perlu, agar tidak berani, dia tidak berani keras protes. Puan-puan bisa bayangkan kalau bisa baca lagu Quran di gelar lagu daerah, Puan. Apa enggak hancur Quran kita ini? Saudara-saudara sekalian, peserta dengan nama undian satu dari Sumatera Barat akan membacakan ayat suci Al-Quran dengan membawakan lagu Barana Ambek. Indak dapet sama subuh jangnya orang boy barana ampe dengan tiju dengan tiju katanya Quran waktu hari yang saja. Maka hancur Quran. Mau kita itu? Serta dengan nomor undian 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin Mamiri ku pasang alam nasyah laka sabrak wa wadu'na angka wizrak alladhi angin kota sabrak. Serta dengan nomor undian 3 dari Yogyakarta membawakan lagu Yening Tawang Pemerintah. Yening Tawang Pemerintah Cahayu Kunya Ayuhal Kafirun La Akutu Mata Kutun
Musa. Peserta nomor undian 4 dari Sumatera Utara memakai lagu Cinanggar Tulu. Cinanggar Tulu, Tulu, oh Tulu, oh oh. Cinanggar Tulu, Tulu, oh Tulu, oh oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ngantuk Quran? Peserta nomor 6 dari daerah khusus ibu kota DKI Jakarta membacakan Quran dengan membawakan lagu Ratapan Anak Diri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi apa Quran? 30 tahun kemudian kita mati, orang sholat maghrib bawa kita. Betapa hancur, kagak mau tahu. Paham? Ini sengaja, disengaja, ini sengaja. Kalau kita gak protes, gimana nasib agama kita? Kita protes bilang dingin, lancar, merusak persatuan, pemecah belah NKRI. Biarlah penduduk aman. Daripada agama kami gak rusak, betul gak? Masa kita harus diam? Yang protes gak bisa ditangkap. Saya dan kawan-kawan protes gak bisa ditangkap karena belum ada undang-undang. Mereka bikin kan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Protes MUI semua, seluruh Indonesia menolak, Muhammadiyah nolak, NU nolak, semua nolak. Diberhentikan gak? Tidak, masih masuk. Program legislasi nasional tahun 2020 masih ada RUU HIP sampai sekarang belum dicabut. Berarti kan bahaya nanti tiba-tiba datang sholat Jumat imamnya pakai baju Petro, pakai sarung, pakai baju, pakai sanggul, dia baca Quran. Dunia ayo hal kafir, kita protes. Yang ditangkap kita, kau yang protes ditangkap karena undang-undangnya ketuhanan yang berkebudayaan. Terima gak undang-undang itu? Ya. Terima gak HIP itu? Ya. Bersama MUI kita menolaknya sama-sama. Betul? Mau jadi apa agama mungkin ini? Agama itu harus pakai wahyu, betul? Ketuhanan itu harus pakai syariat, betul? Betul gak? Betul gak? Bukan pakai adat. Syara itu mengatur, adat memakai. Bukan adat mengatur, cara memakai. Adat itu harus sesuai dengan agama, bukan agama yang disesuaikan dengan adat budaya, betul? Wah, ketuhanan jadi berkebudayaan. Sedangkan budaya saja kalau dengan budaya sama-sama budaya ini, tapi nggak cocok budayanya, nggak diterima masyarakat. Bahasa Jawa itu baru diterima kalau pakai logat Jawa, betul nggak, Mas? Mas, jantung pun Mas. Oh, kula jantung dari pengawal. Oh, monggo mampir kan jadi kula. Matur nuwun Mas. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak logatnya Jawa. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, Mas, ada yang pun Mas. Ada yang pun tengeri kok. Boten, boten. Kula tengeri ki, boten tengeri kok. Cocok. Diterima. Lagu Minang itu baru enak kalau pakai cengkok Minang, betul?
budaya Minang, harus pakai budaya Minang berena. Contohnya ini, contoh mau, contohnya. Hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan masuk kisah nanglamu masuk sapayun kita baru. Enak gak? Karena lagu Minang, cara nyanyinya cara ni. Cara lagu Minang, cara lagu nyanyinya lagu Batak. Huzar! Kalau kami yang paling hati bro. Sedangkan budaya saja, gak cocok sama budaya, jangan diterima orang, betul? Bagaimana? Agama Islam mau dipakai budaya. Selangkah betul ini pemikiran sesat. Tidak terima itu? Tidak terima agama kita pakai budaya? Terus agama pakai apa? Pakai Al-Quran dan Sunnah. Pakai syariat is? Agama pakai syariat. Kan pakai budaya. Hancurlah agama kalau pakai budaya, betul? Kalau pakai budaya agama, sholat. Orang Islam atau orang Arab bilang Allahu Akbar. Orang Minang bilang, Allah Tuhan yang gede. Orang Jawa bilang, Tuhan Gusti Allah sing gede tenan. Pakai budaya kau? Dulu orang pakai budaya karena agama belum sempurna. Ulama-ulama belum mencakup seluruh dunia Indonesia ini didakwahi. Sebagian kota-kota aja datang ulama, wafat situ, datang ke kampar, paling kampung-kampung sudut-sudut belum sempat didatangi. Sehingga mereka ya agamanya tanggung, pakai dia budaya. Tapi setelah datang ulama diperbaiki, betul nggak? Dulu sebelum ada agama, orang-orang hanya pakai pikiran, belum pakai Quran hadis. Tuhan itu harus disembah. Ya, macam mana menyembah Tuhan? Ulama nggak ada. Nah, kita cari. Lah dulu Tuhan itu di mana? Oh, ini dari pohon besar, tidak kurasa Tuhan. Oke, macam mana menyembahnya? Potong ayam. Tuhan, kami suka makan ayam. Kurasa kau pun suka makan ayam. Nah, begitu caranya. Datang ulama. Tak bisa menyembah Tuhan dengan cara kita. Nah, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Maka oleh karena itu sembahlah aku dengan menegakkan masuk. Kalau nyembah Allah jangan pakai sesajen, nyembah Allah pakai sholat. Bagaimana caranya sholat? Begini caranya sholat. Diajarkan syariah, berwudu dulu, suci dari pakaian dan tempat dari hadas apa dari najis. Suci badannya dari hadas besar dan hadas kecil. Masuk waktu ini syarat-syarat yang menghadap kiblat. Paham? Dimulai dengan sholat itu niat takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Masuklah pelajaran syariat, menjalankan agama enggak pakai budaya, enggak pakai pemikiran buat-buat sendiri, tapi pakai syariat Allah. Itulah disebut adat tersendiri cara. Adat budaya kita harus berdasarkan agama. Syarat tersendiri kita Allah. Syarat mengatur adat memakai. Kalau lari di situ habis lagi kan? Ketika Indonesia merdeka 1945, kita ini semua sudah beradab, betul? Kita orang, saya kakek saya bergayung. Ibu saya orang akan hilir. Cuman ibu saya anak Cina. Tapi dia orang akan hilir, dibesarkan oleh ulama di sana, disusukan. Ya, nilai saya Islam, Alhamdulillah. Ya, Allah, Allah, Allah. Republik Indonesia tentu dengan perjanjian kita boleh menjalankan agama kita 100%, betul? Itu sudah undang-undang dasar 45, pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang maha. Jadi dasar negara kita Indonesia.
Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin. Kalau tidak dijamin, ngapain kita gabung Indonesia? Kita merdeka sendiri aja, betul nggak? Dulu kita Republik Minangkabau ini dulu namanya Kerajaan Pangkalan kok, betul? Ini semua ini Minang, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dulu kan Minang semua itu, betul? Kita bawa Kerajaan Pangkalan bukan negeri primitif kita. Digabungkan kita ke Indonesia kita mau, karena negara Indonesia menjamin kita menjalankan agama. Kalau agama kita dirusak, masih mau kita gabung? Maaflah berdua, ya. Sampai hati ketua BPIP mengatakan, kalau mau jujur, musuh Pancasila yang terbesar adalah agama, yaitu agama Islam. Dia berdombanya Pancasila dengan agama. Kebahaya itu, harusnya dipecat itu, agar dipecat sampai sekarang. Minta maaf juga enggak. Kalau agama musuhnya adalah Pancasila, kita pilih yang mana? Pilih Pancasila, buang agama, murtad. Pilih agama, buang Pancasila, hancur negara, betul? Tapi dia bilang Pancasila itu musuhnya adalah agama. Justru Pancasila berdiri karena ayat-ayat Al-Quran yang dipilih untuk menjadi falsafah negara. Paham? Itu lima sila Pancasila itu ayat Al-Quran semua. Ketuhanan Maha Esa, Kul Huwallahu wa ilahukum ilahun wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab manusia bahasa Arab. Adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Betul? Adil, dibaca ya khutbah Jum'ah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Persatuan Indonesia, kana nas ummatan wahidah, adalah manusia umat yang sama. Sila keempat, rakyatan yang dipimpin rakyat bahasa Arab, dipimpin oleh hikmah bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan bahasa Arab, dan sendiri perwakilan wakil bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr, permusyawaratan setiap urusan kami. Pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, adil. Adil itu cuma ada dalam bahasa Arab. Di Indonesia ini nggak ada bahasa Indonesia adil. Dari Sabang sampai Maroke 700 bahasa Nusantara. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Karo, ada bahasa Simalungun, ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang, ada bahasa Cina. Apa Cina bukan orang Indonesia? Cina bukan orang Indonesia, ya. Bahasa Sunda, ya enggak? Bahasa Madura. Seluruh bahasa se-Indonesia ada 700. Tidak ada satu pun bahasa di Indonesia ini yang sama artinya dengan adil. Orang Aceh dengar apa bahasa Acehnya adil? Adil. Nah, orang apa? Ada kecek minang orang adil itu. Adil itu kecek minangnya, kecek minangnya ya adil itu. Sama. Orang Jawa mas, yang Jawi ke. Kalau cara Jawi nanti, cara Jawi nanti itu ya adil. Kumpulan karu, kamu tidak karu kan? Orang yang lain kena kuasa kita pun ingin bahasa karuna adil. Bahasa karuna adil, adil. Berarti bangsa Indonesia ini, negeri Nusantara ini tidak mengenal adil sebelum orang Arab, orang Islam datang kemari membawa adil itu. Itu menurut ikum bahasa, masuk akal, logis. Kenapa? Kalau kata-katanya tidak ada, pasti benarnya nggak ada. Kalau kata-katanya nggak ada, benarnya ada. Tapi kalau kata-katanya ada, meskipun benarnya kita nggak pernah lihat, pasti benarnya ada. Karena kata-katanya ada. Itu ilmu linguistik itu. Misalnya apa? Ular naga. Ada apa nggak? Ada. Pernah lihat lu? Belum. Ada apa nggak? Ada. Ada, karena ada kata-katanya. Ular naga, bahasa Melayunya. Nah, bahasa Minangnya? Ulun nago. Yaudah. Bahasa Jawanya ulun nago. Bahasa Bataknya ulak nagudan. Bahasa Cinanya luk liong. Bahasa Inggrisnya dragon. Berarti ada benarnya. Cuman kita belum pernah jumpa. Betul? Kentut ada gak? Ada bahasanya. Ada gak? Pernah jumpa? Pernah jumpa kentut? Apa warnanya? Berarti kentut ada. Buktinya apa? Bahasa Melayunya kentut. Orang Minang bilang kancut.
Orang Batak, jadi orang Jawa bilang tuh. Berarti ada mana? Adil. Apa bahasa Indonesia? Nggak ada kecuali adil. Berarti yang membawa adil adalah Islam. Sebelum ada orang Islam datang sini, nggak ada adil. Yang ada 445, siapa cepat dia datang, siapa kuat dia menang. Tentu yang paling tahu apa itu adil adalah Islam. Tiba-tiba datang PKI. Adil itu adalah sama rata sama rasa. Bohong besar aja kau. Korea Selatan, Korea Utara itu negeri komunis, betul nggak? Sama rata apa enggak? Rakyat sama rajanya. Presidennya sama rakyat, sama miskin atau sama kaya? Enggak sama. Betul. Cina, komunis sama rata sama rasa. Presidennya mewah kemana-mana naik kapal terbang. Rakyatnya naik sepeda pun enggak bisa. Betul. Apa yang sama rasa kau bilang? Mimpi aja kau. Itu maka anak-anak PKI yang duduk di DPR itu kan. Kita itu harus sama rata sama anak PKI. Berarti masih nurun lagi sifat PKI bapak kakek nenek moyangnya sama dia. Kita orang Islam adil, kita adil Islam. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dapat namanya proporsional, serasi dan seimbang. Anak saya misalnya 3, yang satu kuliah di Fakultas Kedokteran naik sepeda motor, berangkat jam 7 pagi pulang jam 12 malam. Habis kuliah praktek di rumah sakit. Anak nomor 2 SMA naik Sudarko naik bus, berangkat jam 7 pulang jam 1 siang. Yang paling kecil SD, berangkat jam 8 pulang jam 11, diantar jemput sama ibunya naik Honda. Tiba-tiba saya kasih jajan, anak SD dikasih 5.000, yang SMA naik bus kasih 5.000, yang kuliah berangkat jam 7 pagi naik sepeda motor pulang jam 12 malam kasih 5.000. Sama apa enggak? Sama enggak? Sama. Adil enggak? Ya. Yang satu pergi antar pulang antar, makan pagi di rumah, makan siang di rumah, enggak perlu jajan anak SD. Yang SMP, yang SMA, ya 5.000 cukup lah. Berangkat 2.000, pulang 2.000, masih ada sisa 1.000 ongkosnya. Kalau yang naik Honda, kuliah di kedokteran, berangkat jam 7 pagi, makan siang di kantin, makan malam kantin, kasih 5.000. Pulang malam jam 12, sampai di rumah jam 4 pagi. Kenapa lama kali kau nyampur dorong, Pak? Minyak gak ada, buat isi pakai kencing gak dalam Tuhan. Sama tapi tidak adil, betul? Islam tidak gitu. Wajar kan anak SD kasih jajan paling 1.000, jemput antar sama maknya. Yang SMA kasih 5.000, tapi yang kuliah kasih 50.000. Kenapa boleh makan siang makan malam di rumah sakit? Sampai sini paham? Nah, begitulah cara orang Islam memandang adil. Tiba-tiba PKI mau ikut-ikutan mengajarkan keadilan di Indonesia. Apa nggak rusak kita? Kalau PKI komunis, adil itu sama rata sama rasa. Seperti bikin kopi. Airnya segelas. Kopinya segelas. Gula segelas. Aduk lah, minum. Kalau nggak terlihat mata itulah adil PKI. Tapi kalau kita orang Islam, yang banyak kasih banyak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, enggak sama kan? Aduh, rata, minum, jelas lebih enak. Paham? Sekarang mau pilih adil komunis atau pilih adil Islam? Sekarang Islam dimusuhin. Jangan bawa-bawa agama, ini bukan negara agama. Ini bukan negara Islam, jangan bawa-bawa agama. Iya, kok jadi kayak komunis anti agama semua. Ini bukan negara Islam, betul. Bukan negara agama, betul. Tapi negara ini berdasarkan ketuhanan yang maha. Dan negara menjamin kira-kira warga negara untuk menjalankan 100%. Orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100% dijamin oleh negara. Tak boleh dijamin, apalagi lah. Orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100% untuk dirinya, silakan. Negara menjamin, betul? Orang Islam menjalankan agama 100% dijamin oleh negara, betul? Orang Islam itu bukan cuma sholat-sholat aja.
agama ini ibadah juga, muamalat juga, penangkahan juga, jenayah juga, betul? Enak kalau ada, yang penting kau sholat, dikim, masuk Quran, naik haji boleh, tapi jangan kau berpolitik Islam. Quran bilang, la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan kau angkat pemimpin orang kafir selagi masih ada orang Islam. Lain kalau tidak ada, kafir semua mau dibuat. Kalau masih ada orang Islam, pilih mana? Islam. Ya boleh, bawa agama. Iya, kan ada orang betul. Pilihan di Bali, seumur ikut, gubernurnya orang Bali, kita nyari ikut. Wali kota, bupati di Bali, seumur hidup orang Bali, kita nyari ikut, karena di sana dia 84%. Betul? NTT orang Kristen seumur hidup gubernurnya bupatinya kita ya gak ribut, kita gak bilang dia anti Pancasila, jangan bawa-bawa agama, gak peduli kita orang dia disana banyak 90% giliran diri yau bupatinya gubernurnya harus dicai kok gitu, enak kali tau kalau kita gak pilih orang lain agama kita dibilang radikal, tidak toleransi apa-apa. Sekarang ngeri di Bali hari raya nyepi, semua orang nggak boleh keluar rumah satu hari, kunci semua rumah, matiin lampu, listrik pun dimatikan, kapal terbang nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Satu hari satu malam, betul nggak? Restoran tutup cuma api nggak boleh masak. Kita katakan lakum di dukun, bersebaran spanduk, hormati orang yang hari raya nyepi. Hormatilah orang yang hari raya nyepi, jangan keluar rumah, jangan merokok, jangan hidupkan api, listrik mati semua, kipas angin api nggak boleh. Kita nerima. Sepatutnya bunyinya hormatilah orang yang melayakkan hari raya nyepi. Hari raya Kristen, hormatilah orang yang melayakkan Natal, hormatilah orang yang merayakan hari Natal. Giliran orang Islam puasa, keluar spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Iya. Hormatilah orang yang puasa, betul? Iya, enggak. Sekarang sepanjangnya hormatilah orang yang tidak puasa. Jadi kita memang betul-betul ditekan sebenarnya. Harus jujur lah mereka mengakuinya, betul? Bukan menghasut aku, memang kenyataan begitu. Jangan bawa-bawa agama, terus bawa apa? Kalau enggak bawa agama, itu pun bawa apa? Bawa apa? Kalau nggak bawa agama apa? Ya bawa adat pak. Adat kami bersih di syarak, betul. Syarak kami bersih di agama, kita Allah, betul. Mau meninggalkan agama? Masuk WC aja pakai agama kok. Langkah dan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khata'ith, betul. Masuk masjid kaki kanan, baca doa Allahumma fathli abwaba rahmatik, betul. Bawa agama. Pakai baju menutup aurat, nggak boleh kan pakai baju berpuk telanjang depan orang, bawa agama. Tiba-tiba jangan bawa agama. Hidup ini di dunia bawa agama, setuju? Makan cara agama, betul. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing. Makan baca bismillah, betul. Bawa agama. Hidup bawa agama, bismillahirrahmanirrahim, betul. Kawin bawa agama, betul. Sholat bawa agama, naik kendaraan. Subhanallah di sakaralana hadha wa kuna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun karibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa agama mana? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa agama mana? Kapan kita gak bawa agama? Hidup cara agama. Mau mati, bawa agama. Mau mati bawa agama. Dasar sakaratul maut di rumah sakit. Kata dokter, bu, suami ibu nggak ada harapan bu, dari senter mata nggak kedip lagi, pukul udah nggak ada lagi, gerakan apapun nggak membalas. Suami ibu ini sudah koma bu. Maksud dokter apa? Koma. Koma sudah terkikik.
Oman sudah hampir. Gak ada harapan nanti suami ibu. Istrinya memanggil anak-anaknya. Nah, talqinkan di kuping bapakmu nak kalimat la ilaha illallah. Perintah Rasul lakinu malkatu la ilaha. Talqin anaknya lah. La ilaha illallah. Putri gak kanan. Bapaknya la ilaha illallah. Kata dokter percuma. Udah gak dengar lagi. Udah sekar cuma. Gak ada gunanya kau talqin. Kata istrinya ini, Pak dokter orang Islam. Islam PKI. Kata Rasulullah talqinkan orang yang sakaratul maut hampir mati kupingnya la ilaha. Kata dokter itu percuma gak ada gunanya. Loh, kita mau ikut dokter itu ikut Rasul. Hah? Kita mau pakai akal atau pakai agama? Ucapkan. Tapi dia gak dengar, siapa bilang gak dengar? Kupingnya gak dengar. Kita bukan mengajari kupingnya, kita mengajari rohnya. Paham? Rohnya kenal gak sama Allah? Rohnya dengar gak? Dengar enggak? Dengar. Ruh orang hampir mati bisa melihat dan bisa mendengar jauh lebih tajam dari pendengaran orang yang sehat. Kita sehat di belakang tembok, tidak tahu kita ada apa di belakang tembok. Tidak tahu. Kalau orang sakaratul maut, surga neraka sudah dia sudah. Jangan kenapa di belakang tembok ini. Apa yang bilangnya nampak? Ya bilang Quran, surah Al-Waqi'ah. Falaula balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat nyawamu sudah sampai di leher, hampir mati, sakaratul maut. Pada saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau kamu ahli surga, orang soleh, kamu sudah lihat surga. Kalau kamu orang bejat, sudah nampak neraka, sudah nampak. Anak istri kita dikeliling tempat tidur, gak nampak apa-apa. Dia lihat, senyum dia. Kejut istrinya anaknya, Pak, kenapa senyum, Pak? Sekarang tuh maut, dia gak dengar, tapi dia senyum. Nampaknya surga. Datang malaikat, ada 6, 10, 16, 20 tergantung kesolehannya. Mengurut-ngurut badannya supaya dia tenang. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian seumur hidup dia berusaha mati-matian istiqomah di jalan Allah, jatuh bangun lagi, terpleset balik lagi, tercampak pulang lagi, terbuang kembali lagi. Namun Islam dia tidak tiba. Jika dia sakaratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, turunlah malaikat-malaikat kepadanya, asisten-asisten malaikat maut. Diurut kakinya, dadanya, tangannya, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami akan menolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perintah Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Rab, nampaknya surga. Dia tanya, itu apa? Surga. Kok cantik kan istana itu? Istana siapa? Istanamu. Kita mau kemana? Kami jemput kau. Sebentar lagi komandan kami malaikat mau datang menjemput nyawamu untuk pulang. Kemana? Istana itu lah. Mana teringat dia lagi rumah kontrakannya RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Senyum dia. Kita baik, iya. Kamu baik. Surga, iya. Nampaknya bidadari-bidadari bersusun-susun dengan pakaian sutra hijau menyambut ruhnya pulang sambil melambai-lambaikan selendang sutra dan menyanyikan lagu-lagu yang merdu. Allah, nyanyian bidadari terdengar. Anak istri gak tahu.
tindak dapet sama sebujangnya orang baranak sampai dan nanti juga dan nanti juga berarti mau mati lagi nang nih. Maka senyumlah bibirnya menghadap Allah, mati dengan husnul khatimah. Malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan lembut sehingga tidak terasa sakit. Kata Nabi, "Mayakhruju ruhul mukmin min jasadihi kama yakhruju sya'ru min al-ajli." Gampang roh orang beriman keluar dari badannya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai. Dia senyum menghadap Allah. Padahal kata Nabi dalam hadis lain, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sakit itu tetap ada. Cuma karena indahnya surga, harumnya bau surga, merdunya yang didatangi, lembutnya urut-urutan malaikat itu, sehingga ketika nyawanya dicabut tidak terasa sakit seperti rambut keluar dari tepung. Ini yang disebut husnul. Jadi kalau manusia itu bejat, apalagi kafir, malaikat datang langsung ditinju. Wajah beribunya muncul, ditinju punggungnya. Maka muncullah darah dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya, dari matanya. Mati pun remuk badannya dalam keadaan mati syukur fatimah. Alhamdulillah. Ini diceritakan. Mau mati aja orang sakaratul maut sudah bisa lihat apa yang tidak lihat orang itu. Apalagi dia masuk kubur. Datang malaikat, namanya Munkar. Malaikat kubur namanya Munkar Nakir. Ada yang masih salah, malaikat Munkar Mangkir. Kapan pula mangkir malaikat? Munkar datang langsung nanya, "Manggung buka, siapa Tuhan sebangku?" Suaranya lebih keras dari suara petir, sehingga orang yang dikubur itu duduk terkejutnya setengah mati. Tapi orang yang menguburkan di atas tanah satu pun tak ada yang dengar. Sekarang saya tanya, mana lebih hebat, pendengaran orang hidup atau orang mati? Mana lebih hebat, pemandangan orang hidup atau orang mati? Ya bisa melihat mereka, kalian tidak pernah lihat mereka. Berarti mana lebih sakti matanya, orang mati atau orang hidup? Orang mati. Hari ini kita sesat aja ngaji. Kalau udah mati lah putus. Kalau mati lah putus. Apa yang putus? Tadi kalau ini yang putus. Orang mati tetap hidup dalam kuburnya, cuma dia hidupnya di alam barzakh. Paham? Kalau dia seolah diletakkan di Iliyun, wa ma adraka ma Iliyun kitabun marqum, tempat orang-orang soleh, di sana dapat makan, minum, senang, sejahtera sampai hari kiamat. Republik Indonesia tentu dengan perjanjian kita boleh menjalankan agama kita 100%. Betul? Betul. Itu undang-undang dasar 45. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang maha. Jadi dasar negara kita terpisa. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menurut agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin. Kalau tidak dijamin, ngapain kita gabung Indonesia, kita merdeka sendiri aja, betul gak? Dulu kita republik Minangkabau ini dulu namanya Kerajaan Bagaluyu, betul? Riau, Sumatera Barat, Jambi, dulu kan Minang semua itu, betul? Di bawah Kerajaan Bagaluyut, bukan negeri primitif kita. Digabungkan kita ke Indonesia, kita mau karena negara Indonesia menjamin kita menjalankan agama. Kalau agama kita diusak, masih mau kita gabung? Maaflah berdua, ya. Sampai hati ketua BPIP mengatakan, kalau mau jujur, musuh Pancasila yang terbesar adalah agama, yaitu agama Islam. Dia dukung banyak Pancasila dengan agama. Apa dia itu? Harusnya dipecat itu, agar dipecat sampai sekarang. Minta maaf juga enggak. Kalau agama musuhnya adalah Pancasila, kita pilih yang mana? Pilih Pancasila, bukan agama, murtad. Pilih agama, bukan Pancasila, hancur negara, betul? Sampai hati dia bilang Pancasila itu musuhnya adalah agama. Justru Pancasila berdiri karena ayat-ayat Al-Quran yang dipilih untuk menjadi falsafah negara. Paham? Itu lima sila Pancasila itu ayat Quran semua. Ketuhanan Maha Esa, Kul Huwallahu Wa Ilahukum Ilahun Wahid.
kemanusiaan yang adil dan terhadap manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab, betul? Adil, dibaca ya khutbah Jum'ah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia karena nas ummatan wahidah adalah manusia umat yang sah. Sila keempat, rakyatan yang dipimpin rakyat bahasa Arab, dipimpin oleh hikmah bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan bahasa Arab, dan sendiri perwakilan wakil bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr, permusyawaratan setiap urusan kami. Pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat adil. Adil itu cuma ada dalam bahasa Arab. Di Indonesia ini gak ada bahasa Indonesia adil. Dari Sabang sampai Maroke 700 bahasa Nusantara. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Karo, ada bahasa Simalungun, ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang, ada bahasa Cina. Apa Cina bukan orang Indonesia? Cina bukan orang Indonesia ya. Bahasa Sunda, ya enggak? Bahasa Madura. Seluruh bahasa se-Indonesia ada 700. Tidak ada satu pun bahasa di Indonesia ini yang sama artinya dengan adil. Orang Aceh dengan apa bahasa Acehnya adil? Adil. Nah, orang apa? Alah kecek minang orang adil itu. Adil itu kecek minangnya, kecek minangnya ya adil itu. Sama. Orang Jawa mas, yang Jawa ini. Apa corak Jawa ini adil? Corak Jawa ini adil itu ya adil. Kumpulan karu, kami tak karu kan? Orang yang lain kena kuasa kita pun ingin bahasa karu na adil. Bahasa karu na adil, adil. Berarti bangsa Indonesia ini, negeri Nusantara ini tidak mengenal adil sebelum orang Arab, orang Islam datang kemari membawa adil itu. Itu menurut hukum bahasa, masuk akal, logis. Kenapa? Kalau kata-katanya enggak ada, pasti benarnya gak ada. Kalau kata-katanya gak ada, benarnya gak ada. Tapi kalau kata-katanya ada, meskipun benarnya kita gak pernah lihat, pasti benarnya ada. Karena kata-katanya ada. Itu ilmu linguistik itu. Misalnya apa? Ular naga. Ada apa gak? Pernah lihat lu? Ada apa gak? Ada. Karena ada kata-katanya. Ular naga, bahasa Melayunya. Bahasa Minangnya? Ular naga. Yaudah, bahasa Jawanya Ulonoko, bahasa Bataknya Ulok Nanggudang, bahasa Cinanya Luk Riong, bahasa Inggrisnya Dragon. Berarti ada benarnya, cuman kita belum pernah jumpa. Betul? Kentut ada gak? Ada bahasanya, ada gak? Pernah jumpa? Pernah jumpa kentut? Apa warnanya? Berarti kentut ada. Buktinya apa? Bahasa Melayunya kentut. Orang Minang bilang kentut. Orang Batak, orang Jawa bilang kentut. Berarti ada apa enggak? Adil. Apa bahasa Indonesia enggak? Enggak ada kecuali adil. Berarti yang membawa adil adalah Islam. Sebelum ada orang Islam datang sini enggak ada adil. Yang ada 445 siapa cepat dia datang. Siapa kuat dia menang. Tentu yang paling tahu apa itu adil adalah Islam. Tiba-tiba datang PKI. Adil itu adalah sama rata sama rasa. Bohong besar aja kau. Korea Selatan, Korea Utara itu negeri komunis, betul nggak? Sama rata apa nggak? Rakyat sama rajanya. Presidennya sama rakyat, sama miskin atau sama kaya? Tidak sama, betul. Cina, komunis sama rata sama rasa. Presidennya mewah kemana-mana naik kapal terbang, rakyatnya naik sepeda pun nggak bisa, betul? Apa yang sama rasa kau bilang? Mimpi aja kau. Itu maka anak-anak PKI yang duduk di DPR itu kan, kita itu harus sama rata sama anak PKI. Berarti masih nurun lagi sifat PKI bapak kakek nenek moyangnya sama dia. Kita orang Islam adil, kita adil Islam. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dapat namanya proporsional, serasi dan seimbang. Anak saya misalnya 3. Yang satu kuliah di fakultas kedokteran naik sepeda motor, berangkat jam 7 pagi pulang jam 12 malam. Habis kuliah praktek di rumah sakit. Anak nomor 2 SMA naik sudaku naik bus, berangkat jam 7 pulang jam 1 siang.
yang paling kecil SD, berangkat jam 8, pulang jam 11, diantar jemput sama ibunya naik Honda. Nah, tiba-tiba saya kasih jajan, anak SD dikasih 5.000, yang SMA naik bus kasih 5.000, yang kuliah berangkat jam 7 pagi naik sepeda motor, pulang jam 12 malam kasih 5.000. Sama apa enggak? Sama enggak? Sama. Adil enggak? Ya. Satu pergi antar, pulang antar. Makan pagi di rumah, makan siang di rumah. Enggak perlu jajan anak SD. Yang SMP, yang SMA, ya 5.000 cukup lah. Berangkat 2.000, pulang 2.000, masih ada sisa 1.000 ongkosnya. Kalau yang naik Honda, kuliah di kedokteran, berangkat jam 7 pagi, makan siang di kantin, makan malam kantin, kasih 5.000. Pulang malam jam 12, sampai di rumah jam 4 pagi. Kenapa lama kali kau nyampur dorong, Pak? Minyak nggak ada, batu isi pakai kencing nggak dalam juga. Sama, tapi tidak adil, betul? Islam nggak gitu. Wajar kan, anak SD kasih jajan paling 1.000, jemput antar sama maknya. Yang SMA kasih 5.000, tapi yang kuliah kasih 50.000. Kenapa? Dia makan siang, makan malam di rumah sakit. Sampai sini paham? Nah, begitulah cara orang Islam memandang adil. Tiba-tiba PKI mau ikut-ikutan mengajarkan keadilan di Indonesia. Apa nggak rusak kita? Kalau PKI komunis, adil itu sama rata sama rasa. Seperti bikin kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gula segelas, aduklah, minum. Kalau nggak terlihat mata teman. Itulah adil PKI. Tapi kalau kita orang Islam, yang banyak kasih banyak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama kan? Aduh rata, minum. Jelas lebih enak. Paham? Sekarang mau pilih adil komunis atau pilih adil Islam? Sekarang Islam dimusuhin. Jangan bawa-bawa agama. Ini bukan negara agama. Ini bukan negara Islam. Jangan bawa-bawa agama. Iya. Kok jadi kayak komunis anti agama semua? Ini bukan negara Islam, betul. Bukan negara agama, betul. Tapi negara ini berdasarkan ketuhanan yang maha. Dan negara menjamin kira-kira warga negara untuk menjalankan 100%. Orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100% dijamin oleh negara. Boleh ganggu, apalagi lah. Orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100% untuk dirinya, silakan. Negara menjamin, betul. Orang Islam menjalankan agama 100% dijamin oleh negara, betul. Orang Islam itu bukan cuma sholat-sholat aja. Agama ini ibadah juga, muamalat juga, munakahat juga, jinayah juga, betul. Enak kalau ada, yang penting kau sholat, ikim, baca Quran, naik haji boleh. Tapi jangan kau berpolitik Islam. Quran bilang, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau angkat pemimpin orang kafir selagi masih ada orang Islam. Lain kalau nggak ada, kafir semua mau dibuat. Kalau masih ada orang Islam, pilih mana? Islam. Nggak boleh, bawa agama. Iya, kan jangan jamin, betul. Pilihan di Bali, semua ribut, gubernurnya orang Bali, kita nggak ribut. Wali kota, bupati di Bali, semua ribut, orang Bali, kita nggak ribut, karena di sana dia 84%. Betul? NTT orang Kristen semua ribut gubernurnya, bupatinya kita ya gak ribut, kita gak bilang dia anti Pancasila, jangan bawa-bawa agama, gak peduli kita. Orang dia di sana banyak 90%, giliran Riau bupatinya gubernurnya harus lim cair kok gitu. Enak kali tau. Kalau kita gak pilih orang lain agama, kita dibilang radikal, tidak toleransi apa-apa. Sekarang ngeri di Bali hari raya nyepi, semua orang nggak boleh keluar rumah satu hari, kunci semua rumah, matiin lampu, listrik pun dimatikan, kapal terbang nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Satu hari satu malam, betul nggak?
restoran tutup cuma api yang boleh masak. Kita katakan lakum dinukum bersebaran sepatu, hormatilah orang yang hari raya nyepi, hormatilah orang yang hari raya nyepi, jangan keluar rumah, jangan merokok, jangan hidupkan api, listrik mati semua, dipasangin AC gak boleh. Kita nerima sepatunya bunyinya hormatilah orang yang melayakkan hari raya nyepi. Hari raya Kristen, hormatilah orang yang merayakan Natal, hormatilah orang yang merayakan hari Natal. Giliran orang Islam puasa, keluar sepatu, hormatilah orang yang tidak puasa. Iya, harusnya kan hormatilah orang yang puasa, betul? Iya, enggak. Sekarang sepanjangnya hormatilah orang yang tidak puasa. Jadi kita memang betul-betul ditekan sebenarnya. Harus jujurlah mereka mengakuinya, betul? Bukan menghasut aku, memang kenyataan begitu. Jangan bawa-bawa agama, terus bawa apa? Kalau nggak bawa agama, itu pun bawa apa? Bawa apa? Kalau nggak bawa agama, bawa apa? Ya bawa adat, Pak. Adat kami bersendi syarak, betul? Syarak kami bersendi agama, kita Allah, betul? Mau meninggalkan agama? Masuk WC aja pakai agama kok. Langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, betul? Masuk masjid kaki kanan, baca doa Allahumma iftah li abwaba rahmatik, betul? Bawa agama. Pakai baju menutup aurat. Enggak boleh kan pakai baju telanjang depan orang. Bawa agama. Tiba-tiba jangan bawa agama. Hidup ini di dunia bawa agama. Setuju? Makan cara agama, betul? Enggak boleh makan babi, enggak boleh makan anjing. Makan baca bismillah, betul? Bawa agama. Tinggal bawa agama, bismikallahumma, betul? Kawin bawa agama, betul? Sholat bawa agama, naik kendaraan. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa agama mana? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa agama mana? Kapan kita nggak bawa agama? Hidup cara agama. Mau mati bawa agama. Mau mati bawa agama. Ada sakaratul maut di rumah sakit. Ada dokter, bu, suami ibu nggak ada harapan bu, dari senter mata nggak kedip lagi, pukul udah nggak ada lagi. Gerakan apapun nggak membalas. Suami ibu ini sudah koma bu. Maksud dokter apa? Koma. Koma sudah hampir titik. Koma sudah hampir. Nggak ada harapan lagi suami ibu. Istrinya memanggil anak-anaknya. Nah, talqinkan di kuping bapakmu nak. Kalimat la ilaha illallah. Perintah Rasul lakinu malkaku la ilaha. Talqin anaknya lah. La ilaha illallah. Di telinga kanan. Bapaknya. La ilaha illallah. Kata dokter percuma. Udah gak dengar lagi, udah sekarang tuh mau. Gak ada gunanya kau talqin. Kata istrinya ini, Pak dokter orang Islam. Islam, PKI ya? Kata Rasulullah talqin kan orang yang sakaratul maut hampir mati kupingnya la ilaha. Kata dokter tuh percuma gak ada gunanya. Loh, kita mau ikut dokter tuh ikut Rasul. Kita mau pakai akal atau pakai agama? Ucapkan. Tapi dia gak dengar, sampai gak dengar. Kupingnya gak dengar. Kita bukan mengajari kupingnya, kita mengajari rohnya. Paham? Rohnya kenal gak sama Allah? Rohnya dengar gak? Dengar gak? Dengar. Roh orang hampir mati bisa melihat dan bisa mendengar jauh lebih tajam dari pendengaran orang yang sehat. Kita sehat di belakang tembok, ingat kalau kita ada apa di belakang tembok?
Enggak tahu. Kalau orang sakaratul maut, surga neraka udah dia sudah. Jangan kenapa dilakukan demo ini. Apa yang bilangnya nampak? Ya bilang Quran, surah Al-Baqarah. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tamtunzurun. Pada saat nyawamu sudah sampai di leher, hampir mati, sakaratul maut. Pada saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau kamu ahli surga, orang soleh, kamu sudah lihat surga. Kalau kamu orang bejat, sudah nampak neraka, sudah nampak. Anak istri kita dikeliling tempat tidur, nggak nampak apa-apa. Dia lihat, senyum dia. Kecup istrinya anaknya, Pak, kenapa senyum, Pak? Sekarang tuh maut, dia nggak dengar, tapi dia senyum. Nampaknya surga. Datang malaikat. Ada 6, 10, 16, 20 tergantung kesolehannya. Mengurut-ngurut badannya supaya dia tenang. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian seumur hidup dia berusaha mati-matian istiqomah di jalan Allah, jatuh bangun lagi, terpleset balik lagi, tercampak pulang lagi, terbuang kembali lagi. Namun Islam dia tidak kira. Bukan dia sakaratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, turunlah malaikat-malaikat kepadanya, asisten-asisten malaikat maut. Diurut kakinya, dadanya, tangannya. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perintah Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Rab, nampaknya surga. Dia tanya, itu apa? Surga. Kok cantik kami istana itu? Istana siapa? Istanamu. Kita mau kemana? Kami jemput kau. Sebentar lagi komandan kami malaikat mau datang. Menjemput nyawamu untuk pulang. Kemana? Ke istana itu lah. Mana teringat dia lagi rumah kontrakannya RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Senyum dia. Kita baik, iya. Karena baik, iya. Surga, iya. Nampaknya bidadari-bidadari tersusun-susun dengan pakaian sutra hijau, menyambut ruhnya pulang sambil melambai-lambaikan selendang sutra dan menyanyikan lagu-lagu yang merdu. Allah, nyanyian bidadari terdengar. Anak istri gak tahu. Tidak dapat sama sebujangnya orang barang sampai dan nanti juga dan nanti juga. Berarti mau mati lagi nang nih. Maka senyumlah bibirnya menghadap Allah, mati dengan husnul khotimah. Malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan lembut sehingga tidak terasa sakit. Kata Nabi, mayakhrujur ruhul mu'min min jasadihi kama yakhrujur sya'ru minal ajil. Gampang roh orang beriman keluar dari badannya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, dia senyum menghadap Allah. Padahal kata Nabi dalam hadis lain, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sakit itu tetap ada, cuma karena indahnya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari, lembutnya urut-urutan malaikat itu, sehingga ketika nyawanya dicabut tidak terasa sakit seperti rambut keluar dari tepung. Ini yang disebut husnul. Jadi kalau manusia itu bejat apalagi kafir, malaikat datang langsung ditinju. Wayamuribuna wujuhahum wa'adbarahum. Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Maka muncratlah darah dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya, dari matanya. Mati pun remuk badannya. Dalam keadaan mati syukur khatimah. Alhamdulillah. Ini diceritakan. Mau mati aja orang segera kemau sudah bisa lihat apa yang tidak lihat orang itu. Apalagi dalam masuk kubur.
Datang malaikat, namanya Munkar. Malaikat kubur namanya Munkar Nakir. Ada yang masih salah, malaikat Munkar Mangkir. Kapan pula mangkir malaikat? Munkar datang, langsung nanya, mangkir buka. Siapa Tuhan sebangun? Suaranya lebih keras dari suara petir, sehingga orang yang dikubur itu duduk terkejutnya setengah mati. Tapi orang yang menguburkan di atas tanah satu pun tak ada yang dengar. Sekarang saya tanya, mana lebih hebat, pendengaran orang hidup atau orang mati? Mana lebih hebat, pemandangan orang hidup atau orang mati? Ya bisa melihat mereka, kalian sudah pernah melihat mereka. Berarti mana lebih sakti matanya, orang mati atau orang hidup? Orang mati. Hari ini kita sesat aja ngaji. Kalau udah mati lah putus, kalau mati lah putus. Apa yang putus? Tadi kolomnya yang putus. Orang mati tetap hidup dalam kuburnya, cuma dia hidupnya di alam barzah. Paham? Kalau dia sholat diletakkan di Iliyun, wama adra kama Iliyun, kita pun markum, tempat orang-orang sholat. Di sana dapat makan, minum, senang, sejahtera, sampai